ada kejadian ini, saya berterima kasih bahwasanya saya terselamatkan dengan kejadian ini. Kalau tidak ada kejadian ini, saya mungkin sampai kapan saya tidak bisa. Saya nggak ngerti. Dan sekali lagi, saya mohon maaf kepada semua wartawan, mas-mas semua, juga kepada semua fans-fans saya, netizen, dan dengan kejadian ini, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi, mohon maaf. Suami saya bilang sama suami saya, ya, kamu minta kado apa? Suami saya cuma bilang, saya minta kado kamu berhenti. Tapi suami saya ya. Sore hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.